Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini Selasa 24 Januari 2023 telah berlangsung selama 335 hari. Konflik antar negara bertetangga itu hingga kini masih terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir. Terbaru, militer Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pasukannya mengendalikan drone pengintai. Drone tersebut digunakan dalam memata-matai pergerakan pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan, alat operator yang sangat diperlukan, walkie-talkie, remote control, dan drone dengan telepon, juga ponsel kedua untuk menentukan koordinat dengan peta luring. Ribuan pesawat nirawak atau drone digunakan dalam perang Ukraina. Drone dimanfaatkan untuk melihat posisi musuh, meluncurkan rudal dan mengerahkan tembakan artileri. Baik Ukraina maupun Rusia mengerahkan drone militer yang dibuat untuk tujuan khusus dan drone yang dijual bebas di pasaran. Ayo, kita. Ayo, kita. Ayo, kita. Ayo, kita.